di WhatsApp kesempatan lagi dengan gue di game chat 28. Kali ini kita bakal bermain game kamar Rakito dengan menggunakan Roa atau kamar. Gue kecilin suaranya. Sebenarnya ini game udah tamat. Tuh gue tamatin di kamera ya. Gak apa-apa lah ya. Intinya sih sama. Buat dapetin exit kills, kalian tebak-tebak kartu. Ini sama. Kalau ini kalian harus dapatkan semua kartu sebelum dapat kartu legendary yang G4. Nah, langsung aja kita pakai kill. Dan besok kita bakal bermain pakai besok ultimate ya teman-teman. Besok kita main pakai ultimate. Besok baru kita exit. Roha. Dan karena ini game-nya udah tamat, jadi nggak ada sesi tebak-tebak kartu. Dan seperti yang gue bilang, nanti video ultimate agak panjang karena gue bakal menjelaskan secara rinci bagaimana cara mendapatkan. Dan ini dia teman-teman, tampilan kamera G4. Dan kamera G4 ini walaupun terlihat sama seperti G3X, namun pada bagian helm sudah berbeda teman-teman. Yaitu kalau G3X itu tanduknya 3, kalau G4 itu cuma 2 teman-teman. Baru. Dan alasan kenapa pada movie-nya Kamen Rider Akito Project G4 G4 lebih kuat daripada G3X adalah karena G3X walaupun ada kata X-nya tapi tetap didasarkan pada Kamen Rider Kuga. Baru. Baik. Sedangkan sedangkan G4 didasarkan pada Kamen Rider Agito. Itu alasannya itu. Baru. Fight.
Dan seperti kata gua, kalau Agito atau Kuga udah tamat, kita bakal nambah game baru ya teman-teman. Buat kita San Andreas sama kita pasti gue coba ngulang ya sampai kita save-savean terakhir. Kalau nggak salah kita San Andreas itu pas kita udah nyelamatin si Dennis ya teman-teman, dan kita pasti itu gue lupa lagi tuh. Ya teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa roar.